PLT Gubernur Jambi Haji Farori Umar menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi dalam rangka penyampaian pendapat Gubernur Jambi terhadap tiga ranperda inisiatif DPRD Provinsi Jambi. Acara dilaksanakan di kantor DPRD Provinsi Jambi Telanai Pura. Hadir Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Humaidi Zaidi, anggota DPRD Provinsi Jambi, dan para undangan lainnya. PLT Gubernur Jambi dalam kata sambutannya mengatakan, perda merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggara otonomi daerah yang efisien untuk Jambi Tuntas 2021. PLT menyampaikan untuk para pemerintah daerah untuk menjaga aset yang dimiliki di masing-masing daerah. Dalam rapat paripurna ini juga masing-masing perwakilan anggota dewan dari praksi-praksi menyampaikan ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD daerah Provinsi Jambi tahun 2017. Tahun kemarin kan saya jadi PLT Gubernur, maka ini kan bulan Ramadan pula, maka ini akan tadi kan baca-bacaan yang dari DPR-DPR tadi, DPRD kita. Memang banyak hal sih yang kita ini. Nah makanya nanti kita pelajari, maka kita panggil nanti kalau perlu dengan Perkompimda, sudah itu nanti dengan Bapak Cakap kami juga ada, kemudian nanti juga dengan komisi praksi DPRD ini. Nah, kemudian orang-orang yang nenek mama alim ulama yang cerdas-cerdas itu yang kita panggil. Dari Jambi, Nurani Wulansari, Tribrata TV. Salam Tribrata.